Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM Tingkatan 5. Okey, bab 4 percutian percutian. Percutian. Okey, so hari ini cikgu nak bincang. Okey, 5 soalan. Seperti biasa, satu hari. Okey, kalau pelajar tengok dekat luar, satu di 5 kilo. So, satu hari, one day five question. Okey, hari ni cikgu nak bincang berkaitan dengan PCB lah. Okey, PCB. Okey, macam mana kita nak kira PCB . Macam mana kita nak kira PCB. So, cikgu bahagi dia kepada 3 step lah. Step. So, step yang pertama ataupun langkah yang pertama. So, kita tengok kat sini pendapatan bercukai Puan Lau RM89,905. Okey, setiap bulan gajinya dipotong RM350. Okey, untuk cukai bulanan PCB. Okey, namun jumlah PCB tidak mencukupi untuk membayar cukai pendapatannya. Hitung bayaran baki cukai pendapatan yang perlu dibuat. Okey, so potong ni tak cukup. So, bayaran cukai pendapatan yang perlu dibuat kepada lembaga hasil dalam negeri inilah LHDN. So, langkah pertama Okey, paling mudah sekali jumlah PCB dululah. So, kita kira jumlah PCB potongan cukai bulanan. So, sebulan dia potong berapa? RM350. So, kita darab dengan 12. So, berapa kita dapat? So, pelajar boleh tekan kalkulator lah. Okay, RM4,200. Okay, ni yang dipotong daripada slip gaji dia lah, PCB dia . Okey, so langkah kedua. Langkah dua. Okey, langkah dua mesti rujuk jadual lah. Rujuk jadual. So, cikgu tulis kat sini lah. Buku teks. Muka surat 105 . So, ni jadual lah. Jadual. So, pelajar kena rujuk jadual. Okey. So, pendapatan dia 89,000 905. So, untuk 700. Kalau dalam jadual tu lah, RM70,000 yang pertama. RM70,000. Okey, RM70,000 pertama. Okey, berapa yang dia kena bayar? RM4,600 lah. Kalau kita rujuk jadual rujuk jadual dekat buku teks tu lah. Okey, so sekarang ni pendapatan dia RM89,000. So ada balance dekat situ So kita tolak lah. RM89,905. So kita tolak RM70,000. So kita darab dengan persen. Persen ni pun daripada jadual tu juga. So 21%. Okey, so kita akan dapat RM4,180,005. Ni balance dia lah. Okey, jadi jumlah cukai kita tambah lah. Yang atas ni tambah yang bawah So, cikgu bawa ada lain sikit. Jumlah cukai sama dengan RM4,200. So, ditambah dengan RM4,180,005. So, dia kena bayar jumlah cukai tu. Ok,
Okay, RM 8780.0005 ni jumlah cukai. So sekarang ni dia dah bayar, 4200 lah. Okay, so berapa baki, bayaran baki dia kena bayar lah. So bayaran baki, kita kira balik, kita tolak balik eh. Okay, bayaran baki 8780.05 tolak dengan PCB dia ni lah, 4200. So pelajar akan dapat, okay, 4580.05 ni baki yang perlu dibayar oleh Puan Lau tu lah. Okay, maksudnya potongan cukai bulanan ni tak cukup, eh, sebab gaji dia besar lah. So sepatutnya dia bayar cukai ni banyak ni lah setahun. So potong gaji dah ada, so balance kena bayar kepada lembaga hasil dalam negeri eh. So settle untuk soalan yang pertama. Okay, kita pergi soalan yang kedua. Soalan yang kedua pun sama juga step dia. Okay, pendapatan bercukai dia sebanyak RM50,432. So jumlah setiap bulan gajinya dipotong RM300. RM300 ni dipotong PCB eh, PCB. So step yang pertama tadi kan, langkah yang pertama tadi. Apa dia, ingat tak belajar? Jumlah PCB dululah. Jumlah PCB. So sekarang ni RM 300 didarabkan dengan 12 bulan lah. Okay, so dia akan dapat 4200. Okay, 4200 ni yang dipotong dalam slip gaji dia. Okay, langkah yang kedua, langkah dua sama macam cikgu bagi tahu tadi eh. Kita kena rujuk 300 darab dengan 12, minta maaf eh. Okey, 300 darab dengan 12, so 3600. Okey, so langkah kedua sama juga, rujuk buku teks muka surat 10105. Okey. So bila kita tengok dia untuk 50,000. 50,000 pertama. Pertama dia kena bayar apa? RM 1800. Okey. So sekarang ni balance dia lah, sebab dia lebih eh. Balance dia 50,000, 50,432. 50,432 tolak dengan 50,123 didarabkan dengan persen dia 14%. Yang ni ada dalam jadual ni eh, ada dalam jadual ni. Pelajar kena tengok balik. So balance dia RM RM60.48. Okey, jadi jumlah cukai dia kita tambah dua ni lah. Jumlah cukai eh. So cikgu kira warna lain pula. Jumlah cukai, jumlah cukai. So sekarang ni jumlah cukai dia dekat sini kita dapat yang ni tambah dengan yang ni lah, 1800. Ok, 60 eh. So total dia 1800 tambah dengan 60.48. So kita dapat RM 1860.48. So ni jumlah cukai lah. Ok, bila dekat sini PCB dia banyak ni,
potong gaji dia, dia sepatutnya banyak ni. So sekarang ni berlaku lebihan cukai pendapatan. So lebihan ni dia akan dapat balik lah. Okay, RM 3,600 tolak dengan 1,860.48. So dekat sini lebihan dia akan dapat 1,739.52. So settle eh. So yang ni dia hitung bayaran lebihan eh, cukai pendapatan. Yang tadi dia hitung bayaran baki yang perlu dibayar lah, sebab gaji dia besar kan. So settle untuk PCB eh. So dua soalan PCB. Seterusnya kita pergi kepada soalan cukai jalan. Okey, cukai jalan ni rotek lah. Rotek ni mudah eh, rotek ni mudah. Kita rujuk apa, jadual kapasiti enjin, lepas tu kita kira kadar asas dia. Okey, contoh dia eh. Ni soalan yang ketiga lah, soalan yang ketiga. Okey, Encik Kuan mempunyai motosikal kapasiti 210cc. So 210cc. So kalau 210cc, rujuk kat mana jadual? Dekat sini lah. Okey. Dan isteri mempunyai motosikal 170. Isteri dia 170cc. 170 dalam lingkungan ni lah. So dekat sini lah. Hitung jumlah cukai jalan. Berapa cukai jalan? Tambah je kan. So senang sangat eh. Maksudnya kita tulis RM RM9 tambah dengan RM RM12. So dia kena bayar RM RM21. Senang. Cukai jalan ni senang. Rotek eh, rotek. Okey, pergi soalan yang keempat. Soalan yang keempat untuk hari ni eh. So cukai jalan kereta persendirian di Semenanjung Malaysia. So yang ni Semenanjung Malaysia eh. Kalau Sabah Sarawak kadar dia lain pula. Okey, Encik Sazman memiliki dua buah kereta di Johor dengan kapasiti 1,500cc satu, 1,700cc satu. So 1,500 duduk dekat mana? 1,500 duduk kat sini. Ini 1,500 duduk dah ni eh. Kalau 1,700 kat sini, yang ni masuk dalam sini ya. Eh, rujuk yang ni. Okey, jadi soalan dia hitung cukai jalan bagi kedua-dua kereta tersebut. Okey, so kita tahu kalau 1,500cc RM90. RM RM90. Okey, lepas tu dia ada kereta lagi satu 1,700cc. So 1,700cc dia duduk dekat dalam ni eh. Okey, ataupun dia sekarang ni kita rujuk kat sini. Tambah 40 sen bagi setiap cc melebihi 1,600. Okey, so sekarang ni 1,700cc dia 1,700. Teman, cikgu bawah sikit eh. Cc dia 1,751. RM1,751 kita tolak dengan RM1,600 dulu. Okey. Lepas tu kita darabkan dengan berapa kadar dia? 40 sen. 0.40. Okey, so kita dapat berapa? Dekat sini tolak ni dapat 151 eh, 151 darab dengan 0.40. So dekat sini kita dapat 60. Dia penambahan dekat sini RM60 lah. RM 60.40. Okey, so 200 tambah dengan 60.40. Jadi 260 lah. Okey, so total eh, total 200 tambah dengan 60 sama dengan
Okay, 260.40 eh, 2.40. Ni untuk yang 1700 cc itulah. So kita dapat yang ni. So jumlah keseluruhan dia 260.40 kita tambah dengan 90. So senang je eh. Okay, kita akan dapat 350.40. 350.40. So senang. Okey, sebab kena rujuk kat sini eh, dia tambah 4 sen bagi setiap sisi lebihan tu lah. Okey, so settle. Okey, kita pergi soalan yang terakhir lah, cukai pintu. So soalan yang kelima eh. Okey, cukai pintu ni senang. Cukai pintu ni kita rujuk terus pada persen dia lah, persen dia. Okey, kita tengok formula dia dekat situ eh. Cukai pintu, kadar cukai pintu peratus darab dengan nilai tahunan. Ni formula pertama lah. Formula kedua, nilai tahunan sama dengan anggaran sewa kasar darab dengan 12. Okey, ni soalan yang kelima eh. Nurin mempunyai sebuah rumah berkembar 2 tingkat di tanah Rizal Bumi Putra. So nilai rumah tersebut ialah, tersebut pada 2021 ialah 500,000. So rumah tu 500,000. Hitung cukai yang perlu dibayar oleh Nurin setahun. Okey, jika kadar cukai pintu ialah 0.10%. So sekarang ni kita kena kira dulu lah nilai tahunan dia dulu lah. Okey, nilai tahunan, tulis sikit eh, nilai tahunan. Okey, sama dengan, sekejap, yang ni tak ada nilai tahunan eh. Yang ni hitung cukai, sorry eh, sorry. Okey, jumlah cukai pintu terus yang ni eh. Sebab dia tak ada kadar sewa apa semua ni, dia terus nilai rumah tersebut dia dah bagi dah 500,000. So kita darab terus je yang ni eh. Jumlah cukai pintu, pintu. So RM 500,000. Okey, didarab dengan 0.10%. So dia kena bayar RM 500 setahun. Okey, mudah je eh. Yang ni dia kira terus sebab dia dah bagi nilai rumah tu dalam tahunan. So okey, cikgu sambung lagi satu soalan lah. Okey, soalan yang keenam ni, yang ni melibatkan anggaran sewa bulanan. Yang ni lain. Yang ni guna formula lagi satu tu lah. Okey, kadar anggaran sewa bulan, sebulan dia 500. So sekarang ni hitung jumlah cukai pintu setahun jika kadar cukai pintu dikenakan 8%. Okey, so sekarang ni dia sewa tu 500. So kena kira nilai tahunan dia dululah. So nilai tahunan, kadar sewa darab dengan 12 bulan eh. So sekarang ni 500, okey, didarabkan dengan 12 bulan, so dia akan dapat 6,000 lah. So 6,000 tu 2 3, so 6,000. Jadi jumlah cukai pintu dia dah bagi 8%. Jumlah cukai pintu, okey, sama dengan RM 6,000 didarabkan dengan berapa persen? 8%. So berapa dia kena bayar? RM 480 setahun. Okey, so settle eh. Settle untuk hari ni. Kita bincang 6 soalan eh, 6 soalan. So sebab dia melibatkan cukai, cukai pintu ni dia ada dua bentuk soalan lah. Dia ada dua bentuk soalan eh. So cikgu bincang dua lah. Okey, so itu saja daripada cikgu. Harap video cikgu ni membantu. Okey, apa-apa pelajar boleh subscribe dan boleh komen eh dalam video cikgu.
So itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Semoga pelajar lebih berjaya. Okay, assalamualaikum.